Ada sejenis manusia yang sanggup buat apa saja yang penting hajatnya tercapai. Inilah kisah Dirhan yang sanggup meracuni Omar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum. Infaklah pada hari Jumaat dengan link di bawah. Moga anda diberkati. Omar bin Al-Walid sangat marah apabila mendapat tahu tanah miliknya telah diambil oleh Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Tindakan mengambil tanah ini adalah kerana Khalifah Omar mendapati bahawa Omar bin Walid memperolehi tanah tersebut dengan merampas hak orang ramai pada masa zaman pemerintahan ayahnya Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Omar menyerahkan kembali kesemua tanah tersebut kepada pemilik asalnya. Omar bin Al-Walid menghadapi kerugian besar kerana kebanyakan tanah itu digunakan untuk pertanian. Hasil pertaniannya berkurangan dan merudum teruk pada masa itu. Akibat terlalu marah dengan perkara itu, dia menyusun satu rancangan jahat untuk menamatkan riwayat Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Dia mengupah seorang pembantu rumah Khalifah Omar yang bernama Maisarah supaya meracuni Khalifah. Maisarah enggan mengikuti permintaannya. Maisarah mengugut akan mencerita akan perancangan jahatnya itu kepada Khalifah. Bimbang rahsianya bocor, Omar bin Al-Walid membunuh Maisarah dan mayatnya ditanam di tengah padang pasir. Tidak berjaya memujuk Maisarah, Omar bin Al-Walid yang tidak putus asa ini cuba mempengaruhi seorang lagi pembantu rumah yang bernama Dirhan. Beliau menyerahkan sebotol racun kepada Dirhan. Misi Dirhan hanya satu sahaja, meletakkan racun ke dalam minuman Khalifah Omar. Dia akan dibayar 1,000 dirham. Akhirnya Dirhan berjaya meletakkan racun ke dalam minuman Khalifah. Perbuatan itu menyebabkan Khalifah Omar jatuh sakit pada awal bulan Rejab tahun 101 Hijrah. Kesan dari racun itu menyebabkan kesihatan beliau menyusut yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Setelah beliau jatuh sakit selama 20 hari, akhirnya Khalifah Omar wafat pada 25 Rejab tahun 101 Hijrah bersamaan Februari tahun 720 Masih. Beliau hanya sempat memerintah selama 2 tahun 5 bulan sahaja. Imam Ibnu Kathir menyebutkan kisah ini di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Sebenarnya, Khalifah Omar sudah mengetahui bahawa dirinya diracun oleh Dirhan. Pada hari pertama beliau jatuh sakit, Khalifah Omar memanggil Dirhan dan memarahinya lalu meminta supaya Dirhan menyerahkan duit sebanyak 1,000 dinar itu kepadanya. Khalifah Omar memasukkan duit tersebut ke dalam Baitul Mal dan membebaskan Dirhan. Beliau memerintahkan Dirhan untuk melarikan diri sejauh mungkin sebelum dia ditangkap oleh para pengawal. Lihatlah betapa di dunia ini pasti akan muncul lagi watak seperti Omar bin Al-Walid yang sanggup menggerakkan kejahatan. Malah akan ada lagi watak seperti Dirhan yang sanggup menggadaikan prinsip demi kemewahan. Namun yang menarik, pasti akan tetap ada watak seperti Maisarah dan Omar bin Abdul Aziz yang sanggup dibunuh demi prinsip Islam. Dan mereka inilah contoh ikutan yang perlu kita ambil. Mari kita memilih menjadi seperti Maisarah dan Omar bin Abdul Aziz yang sanggup mati demi prinsip kebenaran. Firman Allah, Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui orang yang melakukan kerosakan dan orang yang melakukan pembaikan. Al-Baqarah 220. Moga kisah ini mentransformasikan kita menjadi muslih, bukan mufsid di atas muka bumi ini. Terus kuat demi Islam. Terima kasih kepada The Patriot yang menyediakan kisah hebat ini. Assalamualaikum.